Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba' al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa uhayyikum bi tahiyyatil islamiyyah. Tahiyatin tayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya pada pagi yang indah ini. Allah menghimpun kita di dalam rumah-Nya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman syurga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hakikat kehambaan yang perlu kita hayati sesuai tema kita hari ini adalah bagaimana kita menjadi hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala sehamba-hambanya, sehingga dikatakan mengemis di langit, dan bagaimana kita menjadi seorang saudara, sesaudara-saudaranya bagi semua insan di bumi, sehingga dikatakan bermanis di bumi. Menjadi seorang hamba Allah adalah membangun kesadaran dalam makrifah siapa Allah dan siapa kita. Maka seorang ulama mengatakan, Maha Suci Zat yang apabila kita merasa hina di hadapan-Nya, Dia memuliakan kita. Apabila kita merasa rendah di hadapan-Nya, Dia meluhurkan kita. Apabila kita merasa bodoh di hadapan-Nya, Dia mengajari kita. Apabila kita merasa lemah di hadapan-Nya, Dia menguatkan kita. Apabila kita merasa berdosa di hadapan-Nya, Dia mengampuni kita. Dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru dengan segala kelemahan kita, justru dengan segala kekurangan kita, justru dengan segala kefakiran kita, justru dengan segala kebodohan kita, justru dengan segala kerendahan kita, justru dengan segala kehinaan kita. Inilah cara mendekat kepada Allah, sebab Dia Zat yang Maha Tinggi. Tetapi disabdakan oleh Nabi SAW, cara untuk berada di kedekatan yang paling dekat dengan Zat yang Maha Tinggi adalah justru dengan merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Di mana keadaan hamba paling dekat dengan Allah? Pada saat dia berdiri, pada saat di puncak gunung, pada saat dia di langit, di pesawat, pada saat dia di pesawat ulang-alik, pada saat dia di Mars, pada saat dia di bulan, bukan. Keadaan terdekat seorang hamba kepada Allah adalah pada saat dia bersujud. Ketika kita merendah kepada Allah, saat itulah kita mendekat kepada Zat yang Maha Tinggi. Inilah kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan
cara yang sangat penuh nilai kehambaan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan satu nasihat yang sangat-sangat jelek bagi kita semua. Dengan apa kalian tidak mendekat kepada Allah? Dengan ibadah seperti apa kalian tidak menggapai ridha Allah? Sementara orang-orang sebelum kalian berlalu mereka dengan ibadah-ibadah yang tidak dapat kalian tandingi. Dari yang kanan sampai yang kiri. Yang kanan itu yang sukses. Yang kiri itu sudah ahli ibadah yang sangat luar biasa, tapi berakhir tragis. Misalnya iblis. Sebelum diciptanya Adam, menurut satu riwayat dalam Musnad Ahmad dikatakan, iblis itu berdiri untuk mengagungkan Allah 40 ribu tahun, rukuk mengagungkan Allah 40 ribu tahun, sujud mengagungkan Allah 40 ribu tahun. Ada yang sanggup begitu. Di masa Nabi SAW, orang kalau malam-malam lewat dekat rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dia akan mencium bau daging hangus. Maka dikatakan dalam biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siapa yang melewati rumah Abu Bakar malam-malam mencium bau daging hangus itu sebenarnya adalah bau hati Abu Bakar As-Siddiq yang terbakar ketakutan kepada Allah ketika dia qiyamul lail. Sesuatu yang sifatnya majazi, seakan-akan kiasan bahwa hatinya Abu Bakar itu terbakar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sampai tercium zahirnya, dan ini adalah karamah Abu Bakar As-Siddiq. Barang siapa bertemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia akan melihat dua garis dari ujung dalam mata sampai ke bagian bawah pipi menggalur seperti sungai. Garis ini berwarna lebih gelap daripada warna kulit di sekitarnya. Apakah itu? Itu adalah alur air mata yang setiap malam Umar menangis dan bercucuran air matanya di situ. Zaman sekarang kita masih ketemu nggak ada orang ada galur bekas air mata di wajahnya? Enggak. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu sehari semalam sholatnya paling sedikit 300 rakaat. Fardunya 17. Qobliyah ba'diyah sekian, itu kan? Syukur wudhu sekian, tahiyatul masjid sekian. Pokoknya kalau di total sehari semalam, duhanya sekian, qiyamul lail sekian. Di total sehari semalam sholatnya Imam Ahmad itu 300 rakaat paling tidak. Ada orang zaman kita yang bisa sholat sebanyak itu? Sehari semalam? Sulit sekali menemukan. Al-Imam Asy-Syafi'i kalau qiyamul lail, terutama di bulan Ramadan, beliau mulai sejak ba'da isya, berdoa akhiri menjelang subuh, dan dalam bacaan sholatnya beliau menghatamkan Al-Quran. Ada di zaman kita orang yang begitu? Sangat sulit menemukannya. Maka kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sudahlah kita ini susah kalau mau mengejar generasi salafus saleh di dalam ibadah. Sudahlah kita ini berat kalau mau menggapai derajat amal ibadah mereka semua itu. Maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala pertama justru dengan hajat-hajat kita. Kedua, dengan kelemahan-kelemahan kita. Yang ketiga, dengan dosa-dosa kita. Maka inilah dasar dari kita menjadi pengemis di langit, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dengan hajat-hajat kita. Kita ini kalau punya sahabat, lalu kita mengungkapkan hajat-hajat kita kepadanya, minta tolong yang pertama, dia masih senyum. Minta tolong yang kedua, senyumnya agak berkurang.
minta tolong yang ketiga, bibirnya sudah mulai datar. Minta tolong yang keempat, manyunnya mulai muncul. Minta tolong yang kelima, sudah cemberut. Minta tolong yang keenam, sudah mulai jengkel dan verbal jengkelnya. Begitu seterusnya, itu hubungan kita dengan makhluk. Semakin kita membutuhkan dia, semakin kita banyak meminta kepadanya, semakin banyak kita kemudian merepotkan dia, dia makin jengkel. Sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Al-Khaliq yang berbeda dengan makhluk, maka justru Allah itu semakin seorang hamba banyak meminta, semakin seorang hamba punya banyak hajat, semakin seorang hamba punya banyak keinginan kepadanya, semakin seorang hamba memiliki banyak kebutuhan dan keperluan dengannya, maka dia semakin cinta. Maka marilah menjadi pengemis di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan semua hajat kita. Ungkapkan semua hajat itu, tumpah ruahkan kepadanya, karena barang siapa yang tidak mau berdoa, tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah membencinya, murka kepadanya, karena dia telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita, keperluan kita, Al-Qur'an Karim memberikan contoh yang luar biasa. Dari keperluan yang paling besar sampai keperluan yang paling kecil, itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita punya permintaan yang sangat besar. Apa permintaan wanita itu? Namanya Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, raja di raja bangsa Mesir yang sombong mengaku Tuhan. Kata dia, "Rabbibni li indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga itu. Apa hajat yang sangat besarnya dari Asiyah ini? Apa? Rumah di surga? Bukan. Hajat terbesarnya bukan rumah di surga. Hajat terbesarnya adalah indaka. Apa itu? Berada di sisimu. Rabbibni li indaka. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu. Di sisimu itu lebih tinggi nilainya daripada baitan fil jannah, daripada sebuah istana di dalam surga. Di sisimu itu hajat yang sangat besar, karena menjadi tetangganya Allah. Makanya orang Arab mengatakan al-jar qoblat dar was-sadiq qoblas safar. Carilah tetangga sebelum mencari rumah, dan carilah teman sebelum mencari rute perjalanan. Karena tetangga lebih penting daripada rumah. Karena teman lebih penting daripada kemananya. Sama siapa itu lebih penting daripada pergi kemana. Jadi dia meminta hajat yang luar biasa kepada Allah. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu. Makanya di sisimu dulu sebelum sebuah rumah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah. Nah, enggak. Bangunkan untukku di sisimu sebuah hajat yang sangat besar. Baitan fil jannah, sebuah istana di dalam surga. Itu hajat yang sangat besar. Di dalam ayat lain Allah menunjukkan ada orang dengan hajat yang sangat sepele. Makan siang. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Pemuda ini di Mesir, dia pukul orang. Orangnya mati. Enggak tahu yang salah yang mukul apa yang dipukul. Mukulnya cuma sekali. Orangnya mati. Memang orang perkasa. Kemudian dia berlari. Lari jauh sekali. Terus berlari jauh sekali. Tidak nengok kanan, tidak nengok kiri. Sampai di sebuah negeri.
Di negeri ini dia lihat ada kerumunan orang memberi minum ternaknya di sebuah mata air yang sempit. Dan dia melihat ada dua orang gadis menahan kambingnya yang meronta-ronta ingin minum. Dan dia kemudian bertanya, "Neng, haus itu Neng kambingnya Neng, kok gak dikasih minum?" "Makhat bukuma," kata Musa alaihi salam, pemuda ini. Dua gadis itu menjawab, "Kami menggembalakan ternak karena orang tua kami, bapak kami sudah lanjut usia, Syaikhun Kabir, seorang yang sudah tua renta. Kami hendak memberi minum ternak kami, hanya saja orang sedang berdesak-desakan. Kami adalah orang yang diajari untuk menjaga kehormatan, kami tidak ingin berdesak-desakan. Kami tunggu sampai mereka semua selesai, baru kami akan beri minum kambing-kambing kami." Kata Musa, "Kemaleman ntar Neng, sini abang tolongin." Lalu diberi minumlah oleh Musa, dia angkat batu besar yang menjadi penghalang mata air, sehingga mata air itu lebih luas. Dia beri minum kambing-kambing itu, dia kembalikan pada kedua gadis itu, dan dia kemudian duduk menggeloso di bawah batang sebuah pohon. Pada saat itulah, lapar yang sangat, lelah yang sangat, terasa olehnya, lalu dia memohon kepada Allah, minta makan. Ketika dia minta makan, dia tidak tega nyebut makan kepada Allah. Merasa kurang pantas minta kok makan, tapi beneran aku ini lapar ya Allah, Engkau Maha tahu. Maka aku berkata, kata Musa alaihissalam, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sungguh aku ini terhadap apapun yang Kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat memerlukan, aku ini sangat fakir. Nanti pemuda ini, teman-teman yang sayang Allah, akan disebut oleh salah seorang gadis yang tadi menjumpainya kepada ayahnya, disebut sebagai Qawiyul Amin, seorang yang kuat lagi terpercaya. Kenapa kuat? Apakah karena memukul satu orang langsung mati? Apakah karena berlari dari Mesir sampai Madian tanpa rehat? Apakah karena menjunjung batu yang sangat besar dari mata air sehingga mata air itu menjadi luas? Bukan. Dia disebut qawi, disebut kuat. Karena apa? Karena pada saat dia memerlukan pertolongan, dia masih bisa menawarkan pertolongan kepada orang lain. Ini kan namanya mengemis di langit, bermanis di bumi. So sweet kan dia itu. Dan karena dia tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi hanya mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Musa di dalam kisah ini, teman-teman yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebegitu luar biasanya. Akhlaknya matiin, akhlaknya kokoh. Ini tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia ini ada iklan, lo resek kalau lagi lapar. Karena lapar, ngerubah orang. Jadi kalau di negeri kita ini, akhlak bisa berubah karena perut kita. Kalau pas perutnya kenyang, Masya Allah, so cute, so sweet, so nice. Kayak merek-merek ya. Tetapi kalau sedang lapar, moodnya berubah. Bad moodnya parah. Harusnya ini tidak boleh terjadi. Berkaca dari kisah Musa, ini adalah seorang yang akhlaknya kokoh, di mana kokohnya bahkan di saat lapar, lelah, ketakutan, perlu pertolongan, dia menawarkan pertolongan kepada orang lain. Dan dia tidak mengharapkan balasan kepada kedua gadis yang ditolongnya. "Neng, itu kambingnya ada susunya gak nih? Minta dikit dong, saya larinya jauh." Gak. Dia berharap hanya kepada Allah, dia meminta makanan kepada Allah, dia mengemis di langit, di bumi dia bermanis, Masya Allah. Dan dia berdoa dengan
nada mengemis yang paling indah? Anda akan kasih banyak yang mana? Ada pengemis minta, "Neng, minta makan." "Neng, minta makan." Atau kepada seorang pengemis yang berkata, "Neng, apapun kebaikan yang Neng berikan kepada saya ini orang yang sangat memerlukan, Neng. Maka mangga mau ngasih apa?" Mana biasanya yang lebih kita kasih banyak? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Yang pertama, "Neng, makan, Neng." Yang kedua yang mengatakan, "Neng, apapun kebaikan yang Neng berikan kepada saya orang yang memerlukan, jadi saya mah mangga, terserah, Neng." Itulah adab. Adab kepada manusia saja bisa begitu indah, apalagi adab kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diungkapkan Musa alaihissalam. "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sungguh aku terhadap kebaikan apapun yang kau turunkan sangat-sangat faqir. Maka apa yang diperoleh oleh Musa alaihissalam? Satu, makanan, seperti yang dia minta. Karena salah satu gadis dari dua yang ditolongnya itu kemudian balik dan berkata, "Bang, dipanggil abah saya, Bang. Ayo ke rumah, Bang." Kemudian Musa alaihissalam berkata kepada gadis ini yang akan membuat gadis ini berkata, "Pemuda ini, amin, sangat terpercaya." Kenapa? Karena pemuda ini berkata, "Neng, jalan di belakang yang Neng, saya yang di depan. Nanti kalau belok, kasih tanda ya. Kasih kode ya." Lalu mereka berjalan. Kenapa disebut amin? Disebut dapat dipercaya karena bahkan terhadap pandangan matanya sendiri dia waspada. "Saya paling enggak tahan, Neng, kalau berjalan di belakang gadis. Apalagi gadis yang berjalannya satu langkah tiga goyang. Berat. Dan Neng di belakang saja ya, saya yang di depan." Ini yang kemudian disampaikan oleh Musa alaihissalam, sehingga dia disebut amin. Maka pertama dia dapat makanan, dijamu di rumah itu. Yang kedua dia dapat perlindungan keamanan. "Najauta min qaumi dzalimin," engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu, kata bapak si gadis. Yang ketiga dia dapat tempat tinggal, kos-kosan, tinggallah di sini. Yang keempat dia dapat pekerjaan, karena dia ditawarkan untuk bekerja 8 tahun atau 10 tahun mengembalakan kambing-kambing milik bapak tua ini. Yang kelima dia dapat istri, karena kemudian dia berkata, "Akan kunikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku." Yang keenam dia dapat nubuwah, kenabian, karena disitulah dia diangkat menjadi seorang nabi untuk kembali ke Mesir membawa risalah untuk Bani Israel dan mendakwai Fir'aun. Coba. Jadi ternyata doa yang sederhana kalau ngemisnya kepada Allah benar, kalau ngemisnya di langit, maka Allah itu selalu punya karunia lebih daripada yang kita minta. Karena Allah itu memberikan yang kita perlukan, bukan yang kita minta. Betul? Mintanya makan, dapatnya makan, perlindungan, tempat tinggal, pekerjaan, istri, kenabian. Ini kayaknya doa ini cocok untuk anak kos. Masya Allah, semua ada di situ. Mengemis yang indah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Dan kadang-kadang Allah memberikan lebih baik daripada yang kita minta. Sayang kita sering terbutakan oleh definisi kita sendiri. Ada orang berdoa, "Ya Allah, minta air putih." Sama Allah dikasih susu, dia marah-marah, "Ya Allah, minta air putih." Air putih itu ya susu itu, karena kalau yang begini namanya air bening, bukan air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngotot, dia bilang ini namanya air putih. Dia sudah minta, "Ya Allah, minta air putih," dikasih susu. "Ya Allah, minta air putih," kok dikasihnya kayak begini. Lah ya itu air putih. Kalau ini namanya air bening. Tabaraka rahmat. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala,
mengemis dengan cara yang indah, dengan hajat-hajat kita, dengan keperluan-keperluan kita. Ungkapkan semuanya kepada Allah dari keperluan yang paling tinggi, seperti yang diungkapkan oleh Asiyah, untuk menjadi tetangganya Allah, untuk menjadi karibnya Allah yang sangat dekat dengan Allah di surga nanti, sampai kebutuhan yang paling sepele, yang paling remeh-temeh seperti makan, mintanya kepada Allah di dalam hati dengan adab, dengan tata krama yang indah, maka Allah akan memberikan segala sesuatu yang sangat indah. Mengemislah selalu di langit. Jangan merasa cukup. Jangan merasa memiliki sesuatu yang ada di dekat kita. Jangan mengandalkan makhluk. Jangan mengandalkan apa-apa, benda-benda, barang-barang yang kita merasa memilikinya padahal kita tidak merasa memilikinya. Maka kita ini diajari berdoa di setiap hal. Karena apa? Karena kita kemudian tidak punya kuasa apa-apa sebenarnya atas semua yang ada di sekitar kita. Kita meninggalkan rumah, apa doa kita? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku berpasrah kepada Engkau. Aku berpasrah kepada Allah yang tiada daya menghindar dari keburukan, dan tiada daya, tiada kekuatan meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena siapa yang menjamin kita masih bisa pulang ke situ? Iya kan? Meskipun itu rumah kita, meskipun itu, apalagi kalau cuma kos-kosan. Wong yang itu jelas rumah kita aja, kita itu belum ada jaminan bisa kembali ke situ. Belum ada jaminan itu nanti siang masih milik kita. Belum ada jaminan bahwa kita kemudian nanti akan sampai balik lagi ke situ. Belum ada jaminan bahwa itu akan masih ada di situ. Kalau pindah gimana? Rumahnya jalan sendiri. Tidak ada jaminannya. Makanya kemudian kita serahkan kembali kepada Allah. Hajat lagi. Ngemis lagi kepada Allah. Ya Allah, ini saya pasrahkan kepadamu. Tiada daya meraih menghindari keburukan, dan tiada kekuatan meraih kebaikan kecuali dengan pertolonganmu. Begitu naik kendaraan, kita hendak mengemudi, maka kita berdoa kepada Allah. Dengan nama Allah, bismillahi majreha wa mursaha, dengan nama Allah tempat dia bersauh dan tempat dia berlabuh. Karena kita tidak tahu bisa bersauh, bisa berlabuh enggak? Karena kita tidak tahu apakah kendaraan ini akan menyampaikan kita ke tujuan atau tidak. Megang setir, kita membaca subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci zat yang telah menundukkan ini untuk kami. Karena kita enggak punya jaminan 3 detik lagi masih dalam kontrol kita itu kendaraan. Karena kita tidak punya jaminan seberapa lama itu masih akan berfungsi dengan baik, remnya berfungsi dengan baik, gasnya berfungsi dengan baik, segala sesuatu yang ada di dalam. Berhajat, berhajat, berhajat terus, mengemis, mengemis, mengemis terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kemudian kita perlukan di dalam kehidupan, mengemis dengan hajat-hajat kita. Mendekat kepada Allah dengan keperluan-keperluan kita. Ada orang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang pangeran Bani Umayyah, tetapi ayahnya adalah seorang yang disingkirkan dari pusat kekuasaan oleh saudaranya sendiri, Abdul Aziz bin Marwan, ditempatkan di Mesir oleh kakaknya Abdul Malik bin Marwan. Maka Umar bin Abdul Aziz ini begitu inginnya dia untuk menyambung kembali kekerabatan. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sambungkan kembali kekerabatan kami yang rusak oleh kekuasaan ini. Ya Allah, sambungkan kembali Bani Umayyah agar bersatu. Itu hajatnya.
dan Allah kabulkan hajatnya. Ternyata pamannya memilih dia untuk menjadi menantunya, untuk dinikahkan dengan putri sang paman namanya Fatimah binti Abdul Malik. Maka Umar ditarik ke Damaskus untuk kemudian tinggal di Damaskus menjadi seorang pangeran Bani Umayyah, menantu khalifah. Tapi di Damaskus dia kesepian, tidak seperti di Mesir yang ulamanya banyak, ilmunya tertebar. Di Damaskus dia kering karena adanya urusan politik, urusan kekuasaan. Maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ingin sekali aku ini berada di sisi Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ingin sekali berada di sisi Nabimu sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian dia diangkat menjadi gubernur Madinah. Dikabulkan oleh Allah, bukan cuma untuk tinggal di Madinah, tetapi menjadi gubernur Madinah. Kemudian ketika di Madinah, dia menjadi gubernur, lama-lama hatinya jengah. Karena apa? Ketika kakaknya, kakak iparnya, Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, muncullah seorang penguasa wilayah Irak dan Hijaz namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang seakan-akan bertindak sebagai raja muda dan harus dituruti segala keinginannya, sementara kedzalimannya sangat parah, di mana satu hari Umar bin Abdul Aziz harus melakukan sesuatu yang akan disesalinya seumur hidup dan terus membuatnya menangis sampai akhir hayat, karena ada seorang ulama yang mengkritik pemerintahan Bani Umayyah. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz ditugaskan untuk menghukum ulama ini. Ulama ini di tengah musim dingin hanya dipakaikan pakaian yang menutup auratnya dari pusar sampai lutut, kemudian diletakkan di luar di musim dingin yang sangat menggigit, sementara di atas kepalanya dipasang es balok yang sangat besar. Itu yang diperintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk dilaksanakan, dan Umar melaksanakannya dengan terpaksa dan berlinang air mata, tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai hal ini dia sesali seumur hidup. Sejak hari itu dia tidak enak makan, dia tidak enak tidur, dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, bumi ini penuh dengan orang zalim, ya Allah. Ada Walid bin Abdul Malik di Damaskus, ada Al-Hajjaj bin Yusuf di Irak, ada Khalid bin Abdullah Al-Qasri di Mekkah, ada Muhammad bin Yusuf As-Saqafi adiknya Hajjaj di Yaman. Ya Allah, bumi penuh dengan orang-orang zalim, ya Allah. Bebaskanlah umat Muhammad ini dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Dan jangan jadikan aku bagian dari orang-orang yang zalim ini, ya Allah." Benar, tidak lama kemudian Umar bin Abdul Aziz dipecat dari jabatannya sebagai gubernur Madinah, ditarik lagi ke Damaskus, ditempatkan di Dabiq, sebuah kota di luar Damaskus, yang kemudian dia tidak memiliki jabatan apa-apa, tidak punya pengaruh apa-apa. Lalu dia kemudian bermohon kepada Allah, "Ya Allah, aku berhajat lagi kepadamu, ya Allah. Sirnakanlah kezaliman." Tidak lama kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf meninggal. Umar bin Abdul Aziz sujud syukur. Jadi ini dalil dulu salafus saleh, kalau ada orang zalim meninggal, sujud syukur itu boleh. Karena Umar bin Abdul Aziz sujud syukur, Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri Basra juga sujud syukur ketika Hajjaj meninggal. Meskipun Hajjaj itu meninggalnya juga luar biasa. Antum jangan bandingkan orang zalim zaman dulu dengan orang zalim zaman sekarang. Orang zalim zaman Hajjaj itu memang membunuh banyak orang, itu ya, membunuh banyak orang tanpa pengadilan di penjara-penjaranya karena hanya menentang pemerintah, meskipun mereka adalah ulama-ulama, bahkan sebagian adalah sahabat Nabi dan juga tabi'in. Tetapi ketika akan meninggal, Hajjaj bin Yusuf ini kan seorang alim, dia seorang qari, ahli Quran terkemuka. Mungkin kalau zaman sekarang bikin channel YouTube, followernya banyak gitu, yang namanya Hajjaj bin Yusuf itu. Tetapi ketika dia akan meninggal, apa yang dikatakan di kalimat terakhirnya sebelum meninggal? "Ya Allah, umat ini berburuk sangka kepadamu. Mereka mengira engkau tidak akan mengampuniku, padahal kan engkau maha pengampun atas semua dosa-dosa." Ini kalau orang alim, dolim itu ada-ada aja ucapannya. Umar bin Abdul Aziz berdoa terus berdoa. Tidak lama kemudian Walid bin Abdul Malik kakak iparnya meninggal di usia muda, baru 35 tahun. Kemudian diangkatlah sebagai khalifah adiknya yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Karena
melihat Sulaiman ini orang yang bisa dinasihati, Umar bin Aziz berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan dia dibimbing olehmu, jadikan dia menjadi khalifah yang baik. Akhirnya kemudian ternyata Allah memberikan ilham kepada Sulaiman bin Abdul Malik untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai penasihat utama. Maka di masa Sulaiman bin Abdul Malik, Umar menjadi penasihat utama khalifah. Dia menasihati khalifah, memberikan berbagai macam masukan. Sebagiannya dilaksanakan, sebagiannya tidak. Maka Umar bin Abdul Aziz gemes lagi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begini caranya, buat apa saya memberi nasihat? Tidak semua nasihat saya bisa dilaksanakan. Karena khalifah masih ketakutan pada gubernur-gubernur yang zalim. Ya Allah, wujudkanlah keadilan, entah bagaimana caranya, engkau yang maha tahu. Tidak lama kemudian Sulaiman bin Abdul Malik meninggal. Sulaiman menjelang meninggal, dia lihat anaknya namanya Daud, Ilyas, jadi anak-anaknya itu nabi-nabi gitu ya. Itu dipanggilin satu-satu, dipakein pakaian khalifah, kedombrongan semuanya. Disuruh pegang pedangnya khalifah, gak ada yang kuat ngangkat pedang khalifah. Dia nangis, dia berkata, berbahagialah orang yang ketika dia meninggal anaknya sudah besar. Ada seorang ulama namanya Raja' bin Naywah berbisik di telinganya, tidak wahai Amirul Mukminin, yang benar adalah berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang akan menggantikan aku, kata Sulaiman. Kata Raja', kalau engkau mau hisabmu di akhirat nanti ringan, maka tunjuklah seorang yang adil dan bertakwa untuk menjadi penggantimu. Kata Sulaiman, siapa itu orangnya? Kata Raja', Umar bin Abdul Aziz, adik ipar sekaligus sepupumu. Kata Sulaiman, kalau kutunjuk Umar, pasti adik-adikku yang lain akan memberontak. Oh, kalau begitu, kau tulis nama Umar, di belakang nama Umar kau tulis nama adik-adikmu. Jadi aku digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz, kalau Umar meninggal digantikan oleh Hisham, kalau Hisham meninggal digantikan oleh Yazid. Gitu aja. Akhirnya ditulislah wasiat dari Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian dengan wasiat itu Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi khalifah. Ketika Umar bin Abdul Aziz khalifah, dia menegakkan keadilan. Dia tulis surat untuk gubernur-gubernur yang zalim. Kalau kalian terima surat ini, maka borgollah diri kalian dengan rantai. Lalu mintalah beberapa pengawal mengantar kalian berjalan kaki untuk menghadap aku di Damaskus. Lalu akan aku tempatkan kalian di penjara. Lalu akan aku buka kepada rakyat siapapun yang pernah merasa dirugikan oleh kamu, maka mereka berhak menggugatmu di pengadilanku. Dan ini dilaksanakan semuanya. Raddul madzalim, hak-hak yang diambil secara zalim, baik berupa kebun, baik berupa ternak, baik berupa harta-harta emas dan perak, bahkan berupa budak-budak yang diambil dengan cara yang tidak benar, dikembalikan dan dibebaskan semua oleh Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahannya, serigala enggan memangsa domba-domba yang digembalakan. Di masa pemerintahannya, zakat Afrika itu tidak ada mustahiknya. Semuanya mau menjadi muzaki, tidak ada yang mau jadi mustahik. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hal ini kepadanya. Tidak lama kemudian Muzahim, perdana menteri yang adalah mantan budaknya, meninggal dunia. Tidak lama kemudian Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, putra kesayangannya, meninggal. Sudah itu Umar berkata, ya Allah, telah kutunaikan apa yang harus kutunaikan. Sekarang aku punya hajat yang harus engkau penuhi. Dan hajatku yang paling akhir adalah syurgamu. Tidak lama kemudian beliau meninggal. Inilah cara kita mendekat kepada Allah dengan hajat, hajat, hajat yang terus menerus. Yang semakin besar, yang semakin besar yang kita mohon kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang dekat kepadanya dengan hajat-hajat kita kepadanya. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyebutkan tentang mengemis di bumi, yang kedua setelah yang pertama dengan hajat, yang kedua adalah dengan kelemahan-kelemahan kita. Doa yang paling agung di sisi Allah itu unsurnya cuma dua. Satu, mengagungkan Allah. Yang kedua, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Doa siapa yang dicontohkan di sini? Doanya Nabi
Yunus alaihi salam. Ketika Yunus berdakwah dan dakwahnya ditolak, lalu kemudian dia menyimpulkan terlalu dini, wahai kaumku, tahukah kalian nasibnya kaum Nuh, kaum Lut, kaum Hud, kaum Saleh, ketika menentang apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala risalahkan melalui rasul-rasul mereka, apa yang terjadi? Mereka dibinasakan Allah. Kalian tidak jauh beda dengan mereka. Kalian menentang dakwahku, kalian mendustakanku, maka tunggulah saat itu dari Allah. Lalu dia pergi naik kapal. Ketika dia pergi naik kapal, gitu ya, kapal berguncang oleng di tengah badai. Dan tradisi pada masa itu ada penumpang yang harus dilempar ke lautan supaya badainya reda. Diundilah nama-nama, keluar nama Yunus. Kata nakoda, jangan yang ini orang baik. Kemudian diundi lagi, keluar pula nama Yunus lagi. Kata nakoda, jangan, kayaknya ini kebetulan aja dua kali. Kemudian diundi lagi yang ketiga, dan keluarlah nama Yunus untuk ketiga kalinya. Maka kata nakoda, apa jangan-jangan memang dia yang dikehendaki ya? Maka kemudian Yunuslah dengan rela hati dilempar ke dalam lautan. Ketika dia jatuh ke dalam lautan, di bawah sana, makhluk yang sangat besar telah membuka mulutnya untuk menyambut jatuhnya Yunus. Ini bukan kayak adegan Jack Sparrow ditelan Kraken ya. Dan ikan yang menelan Yunus ketika kemudian dia turun ke bawah, ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ghammam min ba'di ghammin, itu artinya Yunus ditelan ikan, lalu ikan yang menelan Yunus ditelan ikan yang lebih besar. Jadi sekali loncat ditelan rangkap. Loncatnya sekali, yang nelan dua ikan sekaligus. Dia ditelan oleh ikan, ikan yang menelannya ditelan oleh ikan yang lebih besar, dan kemudian Yunus dibawa ke dasar lautan. Dalam keadaan gelap, pekat, maka Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah. Apa doanya Yunus alaihi salam? Ya Allah, keluarkan aku dari sini. Ya, kalau dikeluarin, loh kok masih ikan lagi? Repot. Maka Yunus alaihi salam berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau ya Allah, tiada sesembahan yang berhak diagungkan selain engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau ini, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya akulah yang termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jadi aku sampai ke sini, aku tidak menyalahkan takdir. Aku sampai di sini, aku tidak menyalahkan engkau. Engkau maha suci ya Allah, yang zalim itu aku, yang menganiaya diriku sendiri itu aku. Kata Ibnu Taimiyah, doanya Yunus termasuk sebaik-baik doa, karena dia memenuhi dua unsur paling penting di dalam doa, yaitu mengagungkan Allah dan mengakui kelemahan diri kita di sisi Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita akui kelemahan, kita akui kekurangan, kita akui dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengemiskan kelemahan kita dan kekuatan Allah, mengemiskan kemiskinan, kefakiran kita dan kekayaan Allah. Mengemiskan segala sesuatu yang aib, yang cacat, yang penuh noda dan dosa di diri kita di hadapan kemahasucian dan kemaha pengampunan Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika Yunus mengemis di langit seperti ini, apa yang terjadi pada Yunus? Ikannya naik lalu muntah. Ikan yang dimuntahkan ikut muntah. Keluarlah jasad Yunus, terdamparlah dia di tepi pantai. Tubuhnya ringkih dan lemah, maka dia dinaungi Allah dengan sebuah pohon yaktin, pohon yang berdaun lebar tetapi berbuah seperti labu. Kayak apa ya? Yaktin itu daunnya lebar-lebar, bisa menaungi tubuh Yunus, tetapi buahnya seperti labu yaktin ini. Kemudian bau pohon yaktin ini tidak enak untuk serangga, sehingga Yunus yang sedang lemah ini tidak dikerubungi oleh serangga-serangga atau hewan-hewan yang berbahaya baginya. Sampai dia pun memakan buah pohon yaktin yang tersedia di dekatnya, yang kaya air dan kaya nutrisi. Istilahnya kekinian. Kaya air dan kaya nutrisi, maka tubuhnya pulih perlahan-lahan. Begitu dia pulih, dia berdiri dan berkata, "Ya Rabbi, mulai sekarang hambamu ini berjanji untuk tetap teguh berdakwah apapun yang terjadi, apapun resikonya. Bismillah, hamba berangkat." Dia pergi ke negerinya untuk berdakwah. Ternyata dia disambut oleh lebih dari 100.000 orang penduduk negeri yang dulu didakwahinya, dan 100.000 penduduk ini semuanya sudah beriman kepada Allah. Mungkin bahasa kita sekarang, ya Allah, Nabi kami kemana aja? Dicariin loh, dari kemarin kami tuh udah beriman malah ditinggal. Masya Allah. Kapan mereka beriman? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mereka semua diberi hidayah oleh Allah karena doa Yunus alaihi salam ketika dia berkata, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin." Ternyata apa yang tidak bisa kita raih dengan berjuang bertahun-tahun seperti yang dialami Yunus itu, dengan mengemis kepada Allah, mengemis di langit, semuanya selesai. Tabarakar Rahman, karena ketulusan si pengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seorang Yunus alaihi salam. Maka mari meremis. Kalau yang pertama tadi dengan hajat-hajat kita, yang kedua adalah dengan kelemahan-kelemahan kita. Makin kita merasa tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Allah akan menjayakan kita. Makanya selain jazakallahu khairan, di Jawa itu ada doa lain, jayakallah, semoga Allah menjayakanmu. Candaannya teman-teman itu ada jayakallah. Orang Jawa itu kalau yang agak tradisionalnya kebablasan, za itu kan enggak bisa. Bisanya ya, za itu susah. Makanya kadang saya pernah itu ya di lereng sebuah pegunungan di Jawa Tengah ikut sholat berjamaah, itu kaget imamnya habis Al-Fatihah baca Bismillahirrahmanirrahim watini wayaitun wayaitun ya, bukan wazaitun tapi wayaitun. Oh, susah memang gitu. Bagi sebagian orang za itu tidak mudah gitu. Misalnya keluar ya wayaitun. Jazakallah. Ini ya yang kedua yang kita bisa lihat. Maka ada hadis, inni inda dhanni 'abdi bi, aku ini di sisi prasangka hambaku kepadaku. Apa maknanya hadis itu? Kata Imam Nawawi, barang siapa merasa dirinya lemah dan yakin Allah Maha Kuat, maka Allah menguatkannya. Barang siapa merasa dirinya berdosa dan yakin Allah Maha Pengampun, Allah mengampuninya. Barang siapa merasa dirinya hina, yakin Allah Maha Mulia, Allah memuliakannya. Barang siapa merasa bodoh, yakin Allah Maha Berilmu, Allah yang mengajarinya ilmu. Barang siapa merasa fakir dan yakin Allah Maha Kaya, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa merasa dirinya jomblo sekaligus ngenes dan yakin Allah itu Maha Esa, tidak memerlukan siapa-siapa, maka Allah akan memberinya partner, insya Allah.
Ini yang kedua, dengan kelemahan-kelemahan kita, kita mendekat kepada Allah, kita mengemis di hadapan Allah. Yang ketiga, dengan dosa-dosa. Maknanya dengan dosa-dosa, kata Sayyidina Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, adalah bahwasanya kalau kita tidak mampu bersaing dengan para solihin dalam amal ibadahnya, maka berlombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya dan taubatnya. Cara mengemis yang paling indah kepada Allah diantaranya adalah dengan dosa yang diistighfari. Itu cara mengemis habis-habisan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa dulu ada orang berbondong-bondong mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, semua keluhan dijawab istighfar. Ya Imam, keadaan saya rezeki sempit, hidup susah, apa yang kau nasihatkan? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Orang kedua, ya Imam, saya orang yang dulu punya jabatan tinggi, kena fitnah, sekarang saya malah jadi buronan, susah hidup di mana-mana. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Ya Imam, saya punya utang banyak, belum mampu membayar, apa nasihatmu? Istighfar. Ya Imam, saya punya keluarga yang sedang konflik parah, istri saya begini, 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 anak saya begini, begini. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Ya Imam, saya punya masalah pekerjaan, saya mentok hari di sini, gak bisa naik, padahal saya mampu, ada begini-begini, apa nasihatmu? Istighfar. Ya Imam, saya sudah menikah sekian lama, belum punya anak, apa nasihatmu? Istighfar. Ya Imam, saya sudah sering melamar, tetapi terus ditolak, gagal terus, tidak pernah lanjut ta'arufnya, apa nasihatmu? Istighfar. Ya Imam, mungkin kalau kita zaman sekarang menghadap Imam Hasan Al-Basri, saya tugas akhir gak selesai-selesai, apa nasihatmu? Istighfar. Ya Imam, saya laporan praktikum gak lengkap-lengkap, apa nasihatmu? Istighfar. Ya Imam, judul skripsi saya gak segera disetujui, apa nasihatmu? Istighfar. Ya Imam, kiriman dari orang tua seret, apa nasihatmu? Istighfar. Ya Imam, beasiswa gak turun-turun, apa nasihatmu? Istighfar. Ya Imam, sudah ngajuin beasiswa ke luar negeri tapi belum kunjung diterima, apa nasihatmu? Istighfar. Semuanya nasihatnya istighfar di sisi Imam Hasan Al-Basri. Karena kata beliau rahimahullah ta'ala, memang penghalang dari semua karunia Allah kepada kita dan penghalang dari doa kita untuk sampai ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah dosa-dosa kita. Maka kalau kita memperbaiki ini tadi, hubungan dengan Allah dengan cara beristighfar, banyak perkara lain beres. Seorang ulama bahkan menasihatkan ada banyak hal yang tidak selesai hanya dengan dipikir-pikirkan, tetapi insya Allah selesai kalau diistighfari. Ini ada masalah kok saya itu mikirin masalah ini buntu, bundet, gak selesai-selesai. Nah, mungkin bukan kurang berpikir, kurang istighfar. Dan inilah cara kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui dosa-dosa kita, dengan memohon ampunan, dengan meminta dibersihkan kita dari dosa-dosa, diampuni dosa-dosa kita, ditutup aib-aib kita, dibersihkan, dihapus catatan dosa itu dari buku amal kita. Inilah yang menjadi jalan kita semua untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemis kepadanya. Apa saja tadi? Satu, hajat. Dua, kelemahan. Tiga, dosa. Ini wasilah kita untuk mengemis di langit. Kalau sudah mengemis di langit, apa yang bisa kita lakukan di bumi? Bermanis. Orang itu kalau hajatnya sudah disampaikan kepada Allah habis-habisan, ya nggak usah disampaikan kepada sesama manusia. Kenapa? Kadang-kadang kita itu menyampaikan hajat-hajat kita, keluhan-keluhan kita kepada manusia, bahkan yang ingin menolong pun
itu bahkan bisa jadi makin bikin ruwet. Mengadukan segala sesuatu kepada makhluk itu kadang-kadang malah menambah masalah. Ada seorang anak dibelikan oleh ibunya celana panjang. Nah, ini celananya panjang baru nak, mereknya bagus, pakai nak ya. Dipakai, dicoba, ternyata terlalu panjang celana itu 10 cm. Maka dia komplain kepada ibunya, ibu ini gimana sih, gak hafal apa ukuran saya, masa beliin celana aja kepanjangan 10 cm sih bu? Ah, kan jelek banget nih, panjangan 10 cm. Oh gitu ya nak ya, maaf ya nak ya. Sabar, nanti coba cari solusinya. Dia ngomong juga sama bapaknya, Pak, lihat nih, ibu beliin celana aja kepanjangan 10 cm. Hah, payah. Lalu bapaknya pergi ke kantor. Dia bilang juga kepada kakak perempuannya, Mbak, lihat nih mbak, masa beliin celana aja kepanjangan 10 cm, payah ah ibu ya. Gak hafal sama ukuran anaknya sendiri, gimana sih? Lalu kakaknya pergi kuliah. Dia bilang juga kepada kakak lelakinya, Mas, lihat nih mas, masa dibeliin celana kepanjangan 10 cm? Yo, parah nih, jelek banget dipakainya. Kakaknya lalu pergi ke tempat bekerjanya. Dia bilang juga kepada pembantu di rumah mereka, Bi, jelek ya Bi ya? Ibu beliinnya panjang 10 cm sih. Lalu si Bibi pergi memasak ke dapur. Tak lama kemudian, ketika dia kemudian berangkat sekolah, ibunya pulang dari pasar. Ibunya mengambil celana panjang itu, ya Allah. Oh, maaf ya nak ya, kepanjangan 10 cm. Akhirnya si ibu yang bisa menjahit, memotong celana itu 10 cm dan menjahitnya kembali. Tidak lama kemudian si Bibi selesai masak. Oh, ini celana yang si Aden yang kepanjangan 10 cm. Ya udah deh, saya bantu dipotonglah sama si Bibi 10 cm, dijahit. Agak siang ayahnya pulang dari bekerja. Dia lihat celana itu. Oh, ini celana kepanjangan 10 cm. Ah, kebangetan emang yang beliin, dipotonglah 10 cm, dijahit lagi. Tidak lama kemudian kakak perempuannya pulang dari kuliah. Lihat celana itu, si adik teh kasihan, celananya kepanjangan 10 cm, biar saya tolong dipotong 10 cm lagi. Jahit pula. Terakhir, si kakak lelaki pulang dari pekerjaannya. Dia lihat celana itu. Oh, ini. Oh, jadi maksudnya mau dibikin celana selutut. Potong lagi 10 cm. Dan kemudian dijahit. Akhirnya celana bermerek yang mahal itu malam itu mau dipakai ke acara oleh si adik. Dipakai dan ternyata sudah jadi celana selutut. Jangan bermudah-mudah mengeluh kesahkan masalah kita kepada orang lain, karena seringkali bahkan yang ingin membantu pun bikin tambah kacau. Maka bermanislah di bumi, karena semua yang kita hajatkan sudah kita sampaikan kepada Allah. Karena semua yang hendak kita keluh kesahkan di hadapan manusia sudah kita keluh kesahkan kepada Allah. Karena semua masalah kita itu sudah kita adukan kepada Allah. Karena semua kelemahan kita ini sudah kita pasrahkan kepada Allah. Jadilah semanis-manisnya makhluk di bumi. Apakah Rasulullah tidak punya masalah sehingga tidak pernah menceritakan masalahnya kepada para sahabatnya? Punya. Tapi masalah itu sudah beliau sallallahu alaihi wasallam habis-habisan adukan kepada Allah. Maka tidak tersisa lagi pengaduan untuk manusia. Yang tersisa adalah orang yang paling bersedia mendengarkan keluh kesah manusia. Yang tersisa adalah orang yang paling bisa membantu kesulitan sesama. Yang tersisa hanyalah orang yang paling bisa diandalkan oleh temannya.
Yang tersisa adalah orang yang paling so nice, orang yang paling manis di bumi. Bermanis di bumi. Kenapa bisa bermanis di bumi? Karena semua masalah sudah dilempar ke langit. Maka inilah akhlak mulia. Karena akar yang kokoh menghunjam ke dalam bumi, keyakinan yang tidak lekang kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang tidak goyah sedikit pun menumbuhkan cabang-cabang sampai ke langit. Inilah ibadah-ibadah yang dia angkut kepada Allah, yang dia bawa kepada Allah, yang dia haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya akan tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha, memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Rabbnya. Bermanis di bumi. Saya dulu bertanya-tanya kenapa ayat ke-25 surah Ibrahim ini menggunakan kata tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha, memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Bahasa Arab untuk buah adalah samarat atau faqihah, jamaknya fawakih. Kenapa ayat ini menggunakan kata ukul, yang ukul itu makna aslinya adalah rasa? Apa bedanya tu'ti samarataha dengan tu'ti ukulaha? Begitu kita baca penjelasan Syekh Qutb rahimahullah ta'ala dalam tafsir fi dalil Quran, kita ketemu keterangan. Kalau ini mangga, dan ini memang bukan apel, ini mangga misalnya, kita lempar ke wajah orang, kita lempar ke orang, brrr, kena mukanya, plek begitu, kemudian dia, mohon maaf Pak, itu saya kasih mangga, tolong diterima ya. Maka yang seperti itu masih bisa disebut sebagai tu'ti samarataha, memberikan buahnya. Tapi apa yang disebut sebagai tu'ti ukulaha? Kata Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, tu'ti ukulaha itu berikanlah dengan cara begini, pilihkan mangga yang paling harum, aromanya lembut, teksturnya manis, rasanya. Kupas sampai bersih, iris dengan potongan-potongan seukuran suapannya. Letakkan di dalam piring, hias dengan hiasan yang indah. Letakkan di nampan penyaji yang paling bagus, angkat ke dekatnya. Kalau dia di kursi, duduklah di bawah, di dekat kakinya. Tusuk pakai garpu buah mangga itu tadi, suapkan ke mulutnya sambil tersenyum semanis mungkin. Monggo. Maka inilah yang disebut sebagai tu'ti ukulaha, memberikan buahnya. Bukan cuma memberi hakikat, tetapi memberi dengan tata cara yang paling indah, paling beradab, paling mulia, paling terpuji yang bisa kita hadirkan. Mukmin itu bukan cuma berbuat baik dalam nilai fungsional, tetapi berbuat baik sampai level estetika tertinggi. Jadi ketika dia berbuat baik, perbuatan baiknya itu bukan cuma memberi inspirasi kegunaannya, tetapi memberi inspirasi dalam akhlak dan adab yang paling indah. Inilah bermanis di bumi. Inilah yang perlu kita lakukan di dalam kita melakukan sesuatu. Maka dikatakan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi misalnya, termasuk kebaikan seorang mukmin itu, kebaikan akhlak seorang mukmin itu, kalau ngobrol sama temennya, itu dia berusaha tersenyum terus. Sambil tersenyum terus. Assalamualaikum. Kabar? Ya, Masya Allah. Baik ya? Gimana kabar di rumah? Gimana keluarga? Oh iya, proposal TA-nya sudah selesai. Iya, saya tuh pengen bantu. Apa ya yang bisa saya bantu ya? Gitu ya. Sedang ngobrol tanya kabar, tetapi terus tersenyum, terus tersenyum. Masya Allah, itulah bermanis di bumi.
Orangnya greget, antusias, terus tersenyum. Maka insya Allah dibukakan berbagai macam kemudahan. Ngelamar juga begitu, ikhwan. Bisa tersenyum terus meskipun tidak mudah menghadapi calon mertua. Ya berapa dek, nyiapkan maharnya untuk anak saya, he? Iya Pak, alhamdulillah Pak. Sudah saya kumpulkan seluruh tabungan saya. Insya Allah Pak, saya akan sampaikan mahar nanti sekitar senilai 700 ribu rupiah. Heh, apa? Ya enggak bisa nak. Nak saya itu maharnya ya harus dalam angka jutaan rupiah. Oh siapa? Insya Allah saya akan siapkan mahar untuk putri Bapak senilai kira-kira setengah juta, masih saya tambah 200 ribu. Gimana Pak? Oh bagus nak, bagus ya. Jadi Masya Allah, ini yang dinamakan bermanis di bumi. Manis semuanya. Pokoknya kalau sama dia so sweet. Ini yang kita ungkapkan. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, saya kira saya cukupkan pengantar perbincangan kita. Saya kembalikan, mudah-mudahan ada moderator, tidak MC. Tadi disampaikan mungkin ada sesi tanya jawab meskipun tidak terlalu lama, sebentar insya Allah. Dan tidak harus bertanya, Anda boleh menjawab. Dan tidak harus bertanya, Anda boleh sharing tanpa perlu saya jawab. Gitu ya. Jazakumullah khairan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.